Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, iaitu channel Dolah Cek Channel. Okey, bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, memohon jasa baik rakan-rakan semua, teman-teman semua, please tolong subscribe. Subscribe channel saya ni, lepas tu tekan apa tu like dan tekan loceng notifikasi supaya rakan-rakan tidak ketinggalan dengan video baru sekiranya ada saya membuat video baru. Dan juga kalau dah tengok nanti jangan lupa apa tu komen ataupun buat komentar. Jadi bagi rakan-rakan yang sudah lama hadir dekat video saya ni, yang sudah lama sokong saya, yang sudah lama dokong saya, support saya, please teruskan dengan apa tu dokongan sokongan anda semua tu memang apa tu sangat membantu saya untuk meningkatkan lagi channel saya ni. Dan satu lagi, memang saya tak mampu nak membalas jasa baik anda-anda semua, rakan-rakan semua. Jadi hanya Tuhan saja yang boleh membantu dan apa tu membalas budi baik itu. So kali ini saya kembali dengan satu lagi video reaction. So, hari ini saya nak react sebuah video yang berkenaan dengan motosikal, motor yang tak menggunakan hub. Dia nampak tak ada apa tu, tak ada dia punya hub tu, kita tak tengok, hanya tengok roda depan dan belakang. Jadi yang ni di made in Malaysia, dibuat oleh seorang rakyat Malaysia yang membuat motosikal Demak ni menjadi hubless wheel. Kita tak tengok dia, kalau dekat bahasa bahasa kita sini, tak tengok dia punya depan tu ada absorber 2 depan tu dan absorber 2 belakang ni, tak ada. Dia memang hubless. Kita hanya dapat tengok dia punya roda kat depan, kat belakang. Lepas tu dapat di bawah, dapat berjalan seperti apa tu, seperti motosikal biasa. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan macam manakah hubless wheel Demak made in Malaysia ni. 1 2 3 okay, layan. Untuk sekarang saya lebihkan pada pickup lah. Sebab kalau untuk lajak pun kita nak, tak adalah laju mana. Sebab tayar dah besar. Tayar dah besar. Dia kalau bawa laju-laju, orang tak dapat tengok. Ugi. Ya, orang dapat tengok. Kerana ini macam apa tu, motosikal pameran. Hubless. Memang cantik. Kita tak tengok spok dia, tak tengok dia punya absorber. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, tahun lepas kita pernah shoot motor hubless LC, tapi dekat depan je dia punya hubless. Kali ni dekat Aero Speed 2019, kita jumpa dua rim depan belakang hubless. So dengan saya kat sebelah ni Azri. Okay, so abang ni dari KL. So dia cipta dia punya motor memang gempak gila. Memang so awesome lah, kita nak gempak. Interview dia, kita tanya dia motosikal yang hubless ni. Kita tengok ah macam mana dia buat motor dia, boleh jalan ke tidak. Jom kita tanya. Okey, kita layan ni, kita tengok macam mana. Tapi nampak cantik. Memang cantik motor ni. Motor yang kurang popular Demak ni memang apa tu, tak berapa popular kalau di Malaysia ni. Okey, asalnya motor ni motor Demak. Demak Evo ZR 110cc lah. Okay. Yang biasanya orang pun tak nak tengok. Dengar kata Demak pun orang tutup mata lah. Okay. Okay. Daripada situ, daripada dia terbuang, tak ada siapa pun yang nak buat hasil benda tu jadi seni. Okay, saya pun cubalah untuk okay, ubah dia sikit. So memang dia totally berubah lah. Total berubah lah. Memang cantik. Memang totally okay, berubah. Jom tak kita ada hub detail. Macam tengok saja tayar depan dan belakang tu, roda depan dan belakang. Macam mana terhasilnya idea nak buat hubless ni? Okey, pada asalnya saya pernah tengoklah dalam video YouTube. Dia orang dia buat belajar hubless, dari YouTube ni. Belajar dari video YouTube macam mana nak buat hubless ni. Dari situ saya terfikir, macam mana dia boleh jalan benda tu tanpa lidi atau hub. Dan dari situ saya fikir dan saya kaji sendirilah macam mana dia boleh jalan. Google punya Google, akhirnya saya dapatlah jalan dia sendiri. Ataupun dengan bantuan Google dan YouTube lah. Jadi dari situ saya pun ada barang dia.
sebersedikit ada barang lah. Asalnya daripada rim kereta second hand lah. Saya beli, harga pun RM100 depan belakang. Jadi dari situ saya kaji dia. Macam mana nak bagi dia jalan, tak ada guna hub. Tapi dia makan masa lah. Macam saya, saya bergantung kepada kerja luar. Ada free baru saya boleh pegang, baru boleh usik dia. Kena dia tak, dia tak apa tu, dia tak buat lah, ni buat full time. Itu. Dia hanya masalah pambil, masa depan dia, masa dia baru dia apa tu, dia setakat buat. Setakat ni tempoh masa slow, yang slow saya dah guna untuk dia dalam setahun lebih lah. Setahun lebih. Kalau nak buat betul-betul, kita adap tu betul-betul, dalam sebulan dah okey lah. Dah boleh settle lah. Okey, yang depan ni semua original punya kuat. Demak. Original demak. Original demak. Cumanya saya ubah dia, rendahkan dia sikit. Kepala okay, dia apa yang rendah lah? Kepala dia. Oh, okey. Saya rendahkan dia sikit. Dan semua tu custom lah. Saya buat sendirilah. Okay. Dengan welding dia. Wow. Memang cantik. Dia punya spray pun cantik. Okey, untuk bahagian depan. Depan. Rim dia bersaiz 7JJ lah ataupun 7 inci lah. Dan ni semua daripada plate bar je lah. Plate bar je? Biasa plate je. Bar saja yang saya bend sendiri. Saya bengkokkan sendiri lah. Saya potong. Tak ada machine shop punya ni lah. Semua pun daripada grinder dengan drill saja. Betul-betul buat tantangan ni. Ketahanan dia setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Kalau macam daily use perentak atau bongol ataupun lopak, dia tak ada masalah. Tak ada sebab masalah. Besi dia besi. Ada besi padu. Besi padu. Front end over depan tu. Okey. Kan dia ada dia ada main. Kan. Okey. Kan. Yang ni, yang ni special sikit. Dia sebab dalam ni semua bearing. Walaupun dia tak ada sober, dia tetap akan main. Dia akan function pada rim. Tapi so, ni, so dia still ada macam dia ada macam main injun. Mana main dia? Ni dalam ni. Dalam jom, bearing jom. Ni lah. Guys. Yang mana bearing dia bang? Dalam ni semua bearing lah. Dalam ni semua bearing dia? Semua bearing dia. Kelengkapan dia lah untuk menjadikan dia hubless. Bearing dia bearing yang pada LNK ni ke macam mana? Yang pada LNK ni lah semua. So dalam tu ada bearing lah. Ada bearing dalam tu. Okey, apa yang jadikan lambat pada motor ni? Satu, sebab rim ni ada bengkok sikit. Dan saya tak jumpa machine shop. Jadi saya terus buat. Untuk satu keping plate ni pun, untuk jadikan dia donut bulat, makan masa satu hari. Untuk grinder, potong semualah. Tu sendiri. Original asal rim ni, rim apa ni bang? Ni rim kereta. Yelah, rim kereta apa? Apa? Rim kereta yang 7JJ lah. 7JJ lah. Size dia? Size apa? Size rim dia 17. 17. 17. 17. 7JJ. Saya tak pernah tengok dia jalan jalan macam mana. Saya pun belum pernah tengok. Potong balik dia punya tengah rumah. Saya potong semua batang dia. Batang abang buat dia punya rim. Buat dia punya rim. Pada saya, kalau kita nak buat hubless, biar kita tunjukkan yang benda ni hubless betul. Okay. Jadi saya fikir buat dia pegang sebelah aja. Okay. Jadi belah sini akan nampak kosong je lah. Untuk balancing dia yang paling rumit sekali. Balancing dia, saya terpaksa nak balance, balancing tu memang rumit. Memang susah. Apit pada rim ni untuk balancekan dia depan belakang. Biasa kalau kedai kereta nak alignment, dia guna benang kan. Saya tak ada. Saya pakai besi, apit depan belakang. Jadi bukan buat saja lubang macam tu, apa ada balance. Tak ada. Benda ni buat dengan teliti. Buat dengan teliti. Okay. Sebab benda ni benda utama. So benda ni bukan untuk show saja, tapi dikira setiap tempat breaking apa hentak injak hentak cover tu dikira juga. Itu yang kita nak. Berapa top speed bang motor ni? Top speed belum pernah try lagi. Setakat ni lebih 60 km sejam lah. Lebih 60 km sejam. Dia tak cuba jalan kan, saya nak tengok jalan ni. Macam mana dia jalan? Ni cover set depan memang demak lah. Cuma yang belakang ni
saya pakai custom punya cover set. Sebab yang asal punya tak berapa, tak menampakkan dia modern. Okey. Memang cantik. Custom ah. Custom. Custom dari model LC. LC. Ha. 135. V1. Ah, V1. Okey, untuk sistem exhaust pula. Ini semua saya idea sendiri dan buat sendirilah. Pakai besi tu buang. Ini pakai besi bang. Hoi. Besi scaffolding. Okey. Oh, okay. Dia buat exhaust pakai besi tu buang. Untuk menjadikan bunyi dia lagi sedap lah. Sedap sikit lah. Ha, dia sedap sikit lah. Dan dia pun nampak ada design sikit lah. Macam tu. So, yang tengah tu, tengah ada ada jaring, ada sarang ke? Ha, dia ada sarang dia lah. Sarang lah. Dia buat je. Itu pun semua buat sendiri. Engine standard. Sebab pada saya, saya tak pentingkan kelajuan. Penting kepada arah seni dengan nampak rare lah, nampak okay, cantik lah. Okey, untuk belakang pula, saiz tayar dia 124045 17. Macam mana nak tahu yang tayar ni ngam fit dengan rim ni? Oh, biasanya tayar ni tak kisah besar mana pun. Yang penting lebar dalam dia. Yang 7JJ tadi lah. Kalau 7JJ, kita kena tengok berapa bukaan dia. Kalau bukaan dia terlampau kecil, dia akan jadi cendawan. Tayar ni akan melengkung lebih. Macam untuk rim pun, dia rim dia saiz dia 9JJ lah. 9 inci. 17. Depan 7, belakang 9JJ. Padu bang. Okay, kita nak tengok dia punya berapa besar tak besar. Sekejap. Okay, untuk arm dia lah. Arm ni pun saya pakai daripada besi yang tak pakai lah. Besi angle bar. Tebal dia 4mm. Saya ubah balik untuk jadikan dia bentuk arm. Macam tu. Dan ni pun samalah, lebar macam tu. So dari segi ketahanan? Ketahanan dah di dah jalan. Benda ni dah jalan lebih kurang 6 bulan lebih. Tapi tinggal lagi saya tak siapkan semua. Tak nak ada cacat ke apa nanti. Contoh ketahanan yang abang dah pernah uji. Okey. Biasa bonggol lah. Kalau bonggol pun kita jalan straight, bawah 60 lah. Kiranya macam kita tak nampak lah, tak perasan. Kita bawa. Terlanggar. Okey. Alhamdulillah dia tak ada bengkok, tak ada ni lah. Tak ada cacat lah. Untuk sistem ni, ni unik. Ni unik sikit lah. Kita pakai apa? Convert dia. Okey, macam ni. Daripada sprocket depan, okay, saya akan masuk ke sprocket sini. Oh, dia punya brake disc ke tengah tu? Daripada hub SS. Motor SS lah. Dan saya buat satu untuk puli dia. Dan satu untuk disc brake dia. Okay. Jadi, maknanya kalau tu dari enjin dia pakai rantai tadi sikit je. Dia tarik sikit dan dia akan pusingkan ni lah. Untuk pusingkan belt. Dia macam tu. So belting ni pun kena cari yang power punya lah. Okey, belting ni saya beli dekat Huawei lah. Ni asal dia air compressor. Air compressor. Sebab dia banyak ukuran. Ya, betul. Banyak size. Air compressor. Okey, untuk rim ni, pulley bell yang ni pula, ni daripada rim motor. Oh, tambahan. Rim motor ni saya potong semula dan sambung balik. Untuk tarik tayar tu, so abang cantumkan dia. Cantumkan dia, jadikan dia kecil lah. Yang pegang dia adalah benda ni lah. Benda ni lah. Okey. Benda tu je. Yang ini nak pegang rim. So maknanya ada dua komponen lah. Betul. Batu. Sebab yang ni semua memang tak ada machine shop, tak ada ni. Semua pun daripada hasil tangan sendiri lah buat. Okey bang, berapa kos dia bang? Okey, dari segi kos takkan ni betul handmade tu. Yang saya ada dalam list tak sampai 1,500.
tak sampai 1,500. Kalau nak detail dia pun saya ada kat rumah, buku dia pun semua ada lah. Biasa orang buat mahal lagi bang. Itu mahal tapi lagi. Abang buat dengan kos yang minimum, abang boleh siapkan. Macam ni punya gempak. Betul. Okey, kalau untuk permintaan tu, customer saya lain. Itu saya akan hantar machine shop. Tapi kos, walaupun kos mahal, tapi kos kalau macam ni saya kerja tu dia tak masuk dalam tu. Hanya mungkin kos kos barang saja dia masuk. Okay. Sistem break. Tapi gaji dia buat belum masuk lagi. Belum masuk dalam 1,500 tu. Sinilah break dia. Dia akan berhenti kat sini. Dan automatik bell ni pun akan buat dia ni lah. Sebab apa? Saya buat macam ni untuk cari bell yang panjang betul agak susah. Lepas tu kita nak dapatkan ratio dia balik pun memang susah. Tu kena banyak study lah. Sebab asalnya pun ni 5-6 kali jugalah buka pasang untuk dapat ratio dia balik. Okey, macam ni depan 14. Okey, dan belakang 16. Sebab tu dah minimum lah. Dah tak boleh nak kecil lagi. Okey, function untuk ni ialah untuk belting. Untuk adjust, kiranya adjuster dia lah. Tegang ke, rendur ke. Ini Yamaha LC135. Barang ni kebanyakannya daripada LC lah. Okey, macam mono ni pun LC juga. Ini asalnya customer beli nak buat motor dia sendiri. Tapi bila kata model tak bagi, kita pun tak boleh nak buat apalah. Terpaksa letak di tepi lah. Okey, untuk tongkat ni memang ada jual lah Lazada. Custom punya tongkat lah. Custom tongkat. Buat berapa harga? Berapa harga dapat? Ni tak mahal, 30 lebih je. Saya nak tengok motor ni jalan lah. Okay. Abang punya harapan dengan dia ada tak jalan nanti untuk masa akan datang. Okey, nak kata harapan dengan planning tu, ada satu benda yang saya nak buat lagi ekstrim lah. Tapi tinggal lagi saya masa terhad dengan barang untuk pun terhad. Kalau boleh saya nak dapatkan benda ni jadi perfect. Kebanyakan builder sekarang dia akan ke arah klasik. Pada saya nak buka bagi ke arah moden atau konsep. Jenis motor konsep, wheelchair konsep, lebih kurang macam moden. Ini salah konsep satu contoh lah yang saya boleh buat ni. Dan insyaAllah lepas ni saya akan buat lagi ni lah. Kalau jika ada rezeki lah macam tu. Dapatlah hadiah tu. Hadi. Ada apa tuang? Ini medal apa ni daripada daripada KG. Hot dog punya ni hot dog. Custom pick up custom pick okey custom cycle pick so ni hadiah lah pilihan dia orang lah ni hadiah pilihan lah daripada KG kawah kita kawah kita so demi hadiah dia lah ni pela dia tu berbaloi kan siapa nak bagi mana dia jual okey so thank you bang sebab sudi ditunggu ramah. So untuk korang semua kalau ada benda-benda yang menarik yang best boleh contact. Okey, setakat tujuan video tu video ni agak panjang iaitu kalau tak silap 16 minit lah dia punya durasi untuk video ni tapi sayangnya kita ternampak dia tak tak tunjuk kita macam mana motor tu berjalan. Dia hanya tu macam macam show kat situ je tapi dia tak hidupkan enjin dia, dia tak bawa dia jalan. Kalau dia bawa jalan sekejap ke apa ke memang usah. Okey, sekat saja video tadi. Okey, itu aja. Bye. Peace bro.